والدافع وراء الاستبراء للدين والعرض أو الوقوع في الشبهات هو صلاح حركة القلب أو فسادها. Ini pun yang sudah kita bahas tadi, bahwa hati yang bisa menyebabkan anggota badan itu menjadi baik. Jika itu hati itu baik, maka seluruh anggota badan akan baik. Jika hati itu buruk, maka seluruh anggota badan ikut buruk. Tapi sekali lagi, ini hanya Allah yang tahu. Ya, bahkan Allah mengetahuinya, melihatnya kapan? Ketika kita bayi, ketika kita beranjak dewasa, ketika kita balik, ya, tidak. Ketika kita masih ada di sulbinya Adam, sudah kelihatan oleh Allah. Ini hatinya baik, ini hatinya baik, ini kurang baik, ini yang baik. Allah sudah tahu. Ya, sebelum Allah turunkan manusia di muka bumi ini, Allah telah melihat seluruh hati manusia. Maka Allah melihat hati manusia terbaik adalah para nabi dan rasul. Ya. Di antara para nabi dan rasul yang terbaik adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatinya. Ah, setelah para nabi dan rasul yang 124.000 itu, Allah melihat hati seluruh manusia di luar para nabi dan rasul. Siapa yang paling baik? Ternyata hatinya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Zubair, Tolha, persahabat. Oleh karena itu, sengaja Allah kumpulkan hati seorang nabi yang terbaik dengan orang-orang di luar nabi yang hatinya terbaik. Dikumpulkan. Maka hidupnya Abu Bakar, Umar, dan seterusnya bersama Rasulullah, ini bukan kebetulan. Sudah diatur oleh Allah. Maka tidak boleh kita mengatakan, ya kebetulan saja kita lahir sekarang. Coba kalau kita lahir tahun 571 Masehi itu bersama Nabi, ya, di Mekah, saya akan jadi sahabat. Nah, ini ucapan yang buruk. Ya, tidak boleh, haram. Bisa kufur. Ya. Bagi kita kebetulan, bagi Allah tidak. Allah telah atur. Ya, hidupnya para sahabat bersama hidupnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Maka siapapun yang hidup setelah para sahabat tidak mungkin menyamai derajat para sahabat. Ya. Jika Imam Syafi'i, Imam Bukhari itu semulia Abu Bakar Umar, tentu akan dihidupkan di zaman Abu Bakar dan Umar. Ceramah pendek Radio Muslim Yogyakarta selalu hadir mengisi waktu luang Anda.